gede banget. Halo Bogor Pedis, hari ini aku balik lagi ke warung Uncal. Jadi ini tuh tempat makan bakso asli favorit aku. Dan mereka ngeluarin menu baru. Yang pertama kali aku mau coba itu pakai ajip dengan bakso telur. Ini gede banget sambalnya. Dipakein jeruk nipis. Sambal juga, jeruk nipis. Rasanya kayak kerupuk gitu, tapi tuh ada tekstur kayak krek-kreknya gitu loh. Ini ada tahunya, cuman gini dah. Tadi tuh aku suka pakein soto cikur, biasanya aku pakein terakhir biar masih ada tekstur garingnya gitu. Sebenarnya aku tuh nggak begitu suka makanan berbahan dasar durian, tapi di warung Uncal ini aku suka karena bau-bau duriannya tuh nggak yang terlalu nyegam. Kayak kemarin aku sempat cobain sop duriannya dan itu aku suka. Biasanya tuh kalau aku baru nyium pertama kali aja udah kayak nggak suka gitu. Nah ini pancake duriannya, mini banget kayak gini. Kulitnya tuh agak tebel gitu, jadi teksturnya ada di bagian dalam tuh kayak es. Jus durian dari warung Uncal. Jadi pekat banget sih duriannya. Pure buah durian asli, ini menurutku ini agak manis sih. Buat yang mau cobain juga menu-menu baru di warung Uncal, kalian bisa langsung datang. Alamatnya nanti akan aku taruh di caption, so jangan lupa mampir.